setelah kemarin kita habis main ke Harley-nya Mas Aan ya, Bobber Tracker. Sekarang kita ke Harley Davidson Chopper. Nah, Chopper sendiri itu evolusi dari Bobber ya. Temanya masih sama, to chop something off a bike. Memotong part motor ya, untuk membuatnya terlihat lebih ringkas. Nah, kalau Bobber itu kebanyakan masih pakai frame standar. Kalau Chopper ini bisa dipendekin, bisa dipanjangin, atau mau full custom. Nah, Chopper sendiri ini mulai dikenal pada tahun 60-an ya, dan meledak setelah film Easy Rider di tahun kalau nggak salah 69 ya. Ingat nggak? Wow, ini dia Chopper based on Softail Heritage tahun 93. Kalian bisa lihat ya, ini yang udah dicop-cop sampai ringkes. Mesinnya kelihatan semua. Wow. Dan ini masih pakai karburator ya, 1340cc. Kemudian transmisi 5-speed, tapi non-rubber mount ya. Jadi ya lumayan ya getaran mesinnya. Oke, ini pakai karburator Mikuni 42. Kemudian ini filter udaranya tuh Paucho. Kemudian untuk konfigurasi knalpotnya itu satu-satu di sini. Nah, oke, shoot. Jadi dijamin pasti ngeblar. Oke, ini untuk footstepnya juga custom. Kita lihat, ini di sini di tengah ya, mid control. Shifternya ini juga custom. Ini nggak pakai footboard ya, kayak bawaannya dari Softail. Ya, kemudian ini shockbreaker-nya masih bawaan dari Softail ya, cuman di bagian segitiganya ini dikecilin dan dicat black gloss gitu. Kelihatan simple dan fungsional. Nah, jadi bagian kokpitnya ini kelihatan lebih ringkes dan simple. Kemudian ini risernya tuh pendek ya, dan stangnya itu mini app hanger. Oke, kita dodok meneh ya. Oke, ini untuk velgnya itu ukuran 21 inci dengan dibalut ban Firestone. Sekarang kita ke sini yang warna paling menonjol dan khas kuningnya. Ini high performance coil dari Essel. Kemudian untuk kabel businya ini pakai low bro. Nah, sebelum kita menuju ke yang paling rebel, ini aku mau kasih tahu dulu kuncinya tuh ternyata udah dipindah di sini. Nih. Bawah sini. Di dekat primary. Ini nih yang paling rebel yang aku maksud, open primary. Tapi ini bukan asal main buka aja ya, karena kalau asal jelas pasti bakal deleweran kemana-mana olinya. Jadi kayak gini nih harus dikonversi dulu pakai kopling kering. Kalian lihat di sini, ini dia pakai open belt ya, yang ukurannya 3 inch, made in USA, dari BDL. Lebih ringan, smooth, gak berisik, dan tampilannya kalian bisa lihat ketok kabeh jeroan nih. Oke, sekarang kita lanjut ke semakin ke belakang. Ini belt drive-nya itu udah diganti ya sama chain drive. Kalian bisa lihat ini detailnya khusus. Untuk dudukan plat nomornya ini pakai Moon Ice ya. Ya, taulah buat yang tahu brand-nya. Moon Ice. Kemudian untuk lampu remnya ini ada di sini ya, tepat di atas platnya. Oke, di sini ada yang unik lagi ternyata. Ini velgnya pakai Akron ya, Akron White. Dan gearnya ini jadi satu sama piringan cakramnya. Keren ya. Kemudian ini velgnya itu dibalut dengan ban Firestone ya, yang sering dipakai ban mobil hot rod. Ini kotak ya bannya. Keren ya. Nah, ini kayak ban drag race ya. Jajal tak pemain. Wow. Kecil, ringkas, ringan. Oke, kemudian untuk tankinya, walaupun ini terlihat minim, tapi masih bisa di custom ya. Masih bisa diberi grafis dengan warna yang kontras. Jadi terlihat banget detailnya. Ini di custom single seater ya.
Ini untuk spakbor belakangnya ini juga menyesuaikan. Kemudian dikasih sisi bar di sini, ini juga custom. Oke, ini nggak ada spion. Kemudian juga nggak ada speedometer. Kemudian nggak ada lampu sennya juga. Ya ginilah, aku lihat orang bikin chopper itu benar-benar sesuai kesukaan ya. Slow aja, lemesin ya. Nggak usah pakai komen-komen aman nggak. Wong gone dhewe ya karepmu karo tok gawe piye, ya kan? Sing penting wangun. Gimana? Motornya berkarakter banget kan? Kalian juga bisa bikin motor sesuai kesukaan kamu, yang pokoknya kamu banget. Sama kayak bikin YouTube, pokoknya create yang kamu banget. Kayaknya asik ya kalau konten motornya dibanyakin. Yaudah segitu dulu dari aku. Bareng aku Monica Ardea di Minimalist nih. Simple. Welcome back. Ntar dulu, yuk. Gue tak.